Halo geng-geng, kita berjumpa lagi geng-gengku. Oke, hari ini geng, snack dulu di tangan. Kamu nampak apa yang ada di depan saya nih geng? Hari ini saya menyahut cabaran dari kamu tonton video ini. Yuki Susi. Nah, kamu sudah nampak tadi? Saya dapat cabaran dari Rahim TV. Makan 10 biji telur, Maggi Samyang dan krepek. Tapi saya jumpai krepek potato saja. Nih, kamu kira nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji telur. Nih. Nah, kita akan tengok sebab saya boleh habiskan ke tidak. Oke, kamu tengok nih. Jadi, seperti biasa di penghujung video, saya akan cari mangsa-mangsa seterusnya makan 10 biji telur, 1 bungkus Maggi Samyang. Sorry lagi kalau pencahayaan tidak bagus, oke? Maklumlah sekarang malam, oke? Buat kebelakangan ini saya akan buat konten sebelum malam. Sebelum malam saya sudah habis kerja. Oke, jangan kita buang masa, oke? Sekarang kita sahut cabaran dari Rahim TV. So, sebelum itu kita baca doa dulu. Amin. Oke, geng. Sekarang kita boleh mulakan memakan. Jadi, mula-mula kita kena minum air dulu. Jake. Jadi, supaya tambah cili sebab sudah pedas sedia. Sudah pedas sedia. Ah, sedap. Oke, kita mula makan. Keras sudah, keras. Tadi si Yosa tidak kasih kamu masak sebab sudah malam. Jangan risau kalau tidak habis pun ada langsung. Baru makan Maggi pun kenyang udah. Gimana? Telur yang pertama. Saya mencari grade C, tapi saya tidak jumpa telur. Ini jangan ada di rumah, grade E. Saya tidak suka itu kuning telur. Oke, jadi kita makan saja, jangan banyak bercakap, nanti udah habiskan. Kuning telur kan kita bisa makan kan? Saya sudah kenyang, saya biji telur saya sudah kenyang. Mana ini? 3 biji telur sudah kenyang, geng. Dari lama, saya tidak akan cari.
Saya sudah mau muntah, geng. Saya sangat kenyang. Coba ini rakyat-rakyat jelata menunggu. Sudah dikali 10 kilo bertambah. Sudah taruh udah kepala. Saya belum mandi nih, geng. Sudah lama-lama makan begini banyak telur lagi. Kamu nampak nih, bermakna belum habis saya makan 5 biji. Saya terhidung, saya memuntah. Sebenarnya ini duluan saya upload yang challenge kasih hitam muka. Tapi saya belum siap edit. Sebenarnya bukan belum siap edit. Cepat juga untuk mau edit. Cuma alasan dia saya tidak puas hati itu video. Macam itu video challenge gagal. Alah, macam mana ini? Saya kenyang, tidak habis. Oke, kepada Rahim TV yang challenge saya makan nih. Oke, saya mengaku kalah. Saya tidak boleh teruskan lagi, saya mau muntah. Lagi satu saya pantang makan telur, apalagi yang ada kuning-kuning. Oke, Rahim TV, saya mengaku kalah. Saya cuma boleh habiskan Maggi Samyang. Excuse me. Yang krepek tuh, krepek potato, telur sebenarnya tidak habis 5 biji sebab itu yang kuning-kuning ini ada lagi. Kuning-kuning ada 4 kuning, saya tidak boleh makan, saya mau muntah betul. Saya jenis yang pantang dengan telur. Jadi ini tidak akan dibuang, ada rakyat-rakyat menunggu ataupun boleh masak sambal besok kan. Oke, geng. Saya mau muntah, saya tadi bau telur. Kenyang. Saya nampak orang makan, senang saja saya nampak orang makan. Sekali coba sendiri, ayo, yo, meletup sudah. Sebenarnya itu saya rasa itu makanan saya sampai di sini sudah, ini tidak. Tidak apa, besok cuti, jadi saya boleh jogging besok kan. Oke. Okay. Seperti biasa kita di penghujung rancangan dan saya sudah memilih mangsa-mangsa seterusnya. Saya akan petik beberapa nama. Excuse me. kenyang makan telur. Nama pertama ialah Tina Adventure. Dia semangat ini selalu makan-makan selama buat konten. Jadi hari ini saya sabar dia makan dulu ini hidangan berat nih, geng. Dia punya badan kecil, dia slim si Sumandak ini yang cantik nih. Jadi hari ini Tina makan ini ke Tina. Dan yang seterusnya ialah si geng Kulorinda, sebab dia belum jumpa belimbing bulu. Jadi saya sabar dia makan 10 biji telur, 1 bungkus Maggi. Asuk hatilah kalau Maggi berapa bungkus, yang penting sama hidangan yang saya buat tadi, sama quantity yang saya buat tadi. Oke, okay? Supaya kau bersemangat sedikit buat semalam bobo di mana. Oke, okay, seterusnya ialah Aramaiti Channel. Oke, okay, gengku Aramaiti Channel, saya belum pernah cabar si gengku Aramaiti Channel makan nih. Jadi hari ini saya cabar si gengku Aramaiti Channel makan ini, keh. Sudah berapa? Sudah 3. Dan anti mengira, anti kesayangan.
Kalau anti belum ada orang challenge, saya challenge anti makan nih, keh. Yang seterusnya adalah lama keluar lagi di nama si Anayi. Sorry Ayah Nayi, tidak adil kalau saya satu orang yang menjadi anak-anak gajah. Jadi Anayi, kau makan nih 10 biji telur, satu bungkus Maggi dan mesti ada keropok macam hidangan yang saya buat tadi. Oke, okay. Walaupun saya gagal, saya meneruskan juga challenge nih. Dan yang seterusnya ialah Chika Iko. Kau memang dia harapan lah. Dia punya badan tuh kecil saja. Jadi sebab ni saya bagi dia makan di telur banyak-banyak supaya dia punya badan menjadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 kah? Sudah 6. Jadi ini saja nama-nama yang saya pilih hari ini. Okey, ini saja nama-nama yang saya pilih hari ini. Jangan kamu takut gemuk, kan? Saya pun tidak takut juga sebab saya ada penyelamat ini. Selepas ini saya akan minum 3 biji supaya yang saya makan tadi itu akan dikasih cair semua. Ting. Oke, sebenarnya saya baru bermula nih minum nih. Kalau berkesan, saya akan sebenarnya sudah rasa kesan tuh saya boleh rasa kesan nih. Sebab saya tidak takut makan berapa banyak tadi telur. Waktu saya minum nih, saya sentiasa kentut-kentut. Saya buang angin, bermakna dalam badan saya ini penuh angin. Sebab itulah saya jadi macam belon. Tengok sebuah ini. Okay, geng, kepada Rahim TV, terima kasih kena mencabar saya walaupun saya gagal. Okay, geng, I'm sorry, geng. Saya betul-betul tidak boleh terima ini. Bukan tidak boleh, saya terima ini challenge tapi gagal. Tetapi yang penting saya sudah berani mencabarkan, kan? Terima kasih, geng. Okay, geng-geng semua, sampai di sini saja video kita hari ini.